Daging sapi di pasar tradisional Banjaran, Kabupaten Bandung naik 20% sejak 2 minggu terakhir. Para pedagang berharap harga daging bisa kembali normal. Harga jual daging sapi di pasar tradisional Banjaran, Kabupaten Bandung terpantau naik 20%. Daging sapi yang awalnya dijual di harga Rp100.000, kini menjadi Rp112 hingga Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi diakibatkan kurangnya pasokan. Seorang pedagang daging sapi yang sudah berjualan sejak tahun 2000, Jajang menuturkan, dengan naiknya harga daging sapi, omsetnya berkurang karena berkurangnya pembeli. Ayamnya macam lah, tapi sama 100, enak 112, 120, ya. Pedagang berharap pemerintah cepat menyelesaikan masalah ini agar harga daging sapi normal kembali. Rezitia Prasaja, Bandung TV.